Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kalian lihat, ini merupakan flasher dengan tegangan input 24 volt DC. Saya menggunakan LED 3W 12 volt DC. Bagaimana caranya agar bisa dipasang pada 24 volt DC? Sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe channel kita. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, saya menggunakan flasher seperti ini. Ini ke modul LED karena ada permintaan dari salah satu viewer saya, apakah bisa digunakan pada tegangan 24 volt. Kalian perhatikan tegangan input bisa digunakan pada tegangan 5 sampai 24 volt. Harganya sekitar Rp7.500 per buah. Karena saya tidak memiliki LED modul 24 volt, maka akan saya pasang modul 12 volt 3 watt saja. Yang akan saya pasang secara seri agar bisa di 24 volt. Cara pasangnya, yang kabel putih strip merah merupakan positif, negatif, positif, negatif. Agar bisa menggunakan 24 volt, pasang secara seri, positif ini gabung dengan negatif ini. Dan setelah digabung, ini positif ya, dan ini negatifnya. Lalu kalian pasang kabel merah flasher ke putih strip merah modul, dan kabel hitam flasher ke putih modul. Oke, kita coba dengan tegangan 24 volt. Ini 24 volt DC, yang negatif, yang positif. Ya, sudah nyala. Saya tutup dahulu agar tidak silau. Oke, saya rubah modenya. Satu, sudah berubah nyalanya. Dua, kemudian 3, sudah berubah lagi. 4, 5, sudah kembali ke awal, artinya 5 mode. Kemudian speednya akan saya rubah, speednya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah kembali ke awal. Ini barusan saya coba hampir 30 jam, tidak ada masalah sama sekali. Tapi memang bila dipegang kontrolernya ini sangat panas. Tapi jangan khawatir, sudah saya coba tidak masalah. Oke, saya coba matikan penerangannya. Dan saya rubah speednya, kalian perhatikan. Saya rasa mantap. Saya coba tutup. Dan untuk mematikannya, kalian tinggal tekan sedikit lama pada tombol speednya. Oke, sekian praktek saya kali ini. Bila ada yang kalian tanya, kalian komentar saja, pasti saya balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.